Di video sebelumnya, kita melihat penampakan Tayo di CCTV depan rumah kita. Dan kita melawan dan mengalahkannya, guys. Karena takut terjadi sesuatu hal yang mengerikan dan mengganggu warga sekitar. Sekarang dia berada di penjara yang kita buat agar dia tidak melarikan diri. Tapi, guys. Ayo, kami akan menjaga rumah selalu. Ya, Cila? Ya. Hei, Tayo. Ya. Ya, atau kami akan tembak. Ayo. Ya. Ayo. Kali lagi kamu maju, tak tembak. Hei, tembak, Cil. Ayo. Gimana? Tembak! Waduh, sudah. Masih mau? Masih mau, woy. Masih mau tidur? Gak mau ke daya. Ya udah, kasih Hani aja dia. Tapi jangan harap dulu, Cil. Kita gak berhasil susah-susah nangkep Tayo. Terus? Kalau lepas, gawat. Gawat. Kita jaga di sini. Tapi aku pengen cari makan dulu. Kamu gantiin aku dulu di sini, Cil. Yaudah, bro. Kalian tonton video ini sampai habis, guys. Like video ini, guys. Satu like kalian bisa menarik menjadi orang kaya. Like aja jika kalian akan dicari pojok. Kalian komen, guys. Kalian lebih suka nonton film Tayo atau Pini Pen? Nanti aku kasih love pada kalian. Kalian di mana, guys? Tunggu sini, Cil. Oke. Tayo, Tayo, Tayo. Kamu dengar suara gamelan nggak? Dengar, saya dengar, Tay. Tayo tadi kamu lihat di mana, Cil? Di sini, di sana. Mana? Di sini, bro. Di sini? Jejaknya hilang langsung. Terus hilang jejaknya. Kita explore dulu di sini, Cil. Boleh. Kita ikutin dengaran suara gamelan, guys. Dari sini, Sharon. Ini maksudnya hutan, Cok. Kalian lihat di kiri kanan. Gak ada apa. Tapi ada suara gamelan. Apakah ini adalah misteri desa KKN? Gak jadi. Shhh. Cepat jadi jernih. Dari sana, Cok. Iya. Suara gamelan. Ada suara-suaranya gak tuh? Suara kidung. Iya, kidung. Cewek. Iya. Udah. Gimana nih, Cil? Kita kehilangan jejaknya Tayo. Ada air lagi. Masa di sini ada mayat anjing, Cil? Iya, bekasnya. Serius, kau? Gak bohong. Siapa saksinya selain kau yang melihat? Masuka. Luan. 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 Hei. Hei. Tiga set. Luan. 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 Gak berempat sini, Cil. Ya, saya ada, Cil. Itu badannya kelihatan sampai. Ya, nyuri. Aku kena cipratan air itu. Ini gak bahaya sih, Cil. Matamu mana, Bros? Gawat ini, Cil. Gara-gara Tayo keluar. Karena Tayo adalah iblis tersakti. Kacau jadinya. Kacau. Kita harus pulang. Kita harus membuat sebuah rencana terlebih dahulu untuk mengalahkan si Tayo. Apapun yang terjadi, kita harus menang. Betul. A few moments later. Begini dia rencananya, Cil. Seperti biasa memiliki 6 buah rencana yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah lingkaran di sana menggunakan apapun itu, Cil. Buat apa itu, Bros? Buat ritual. Hah?
Jadi di lingkaran ini nanti kita bakal taruh satu buah kaleng yang berumur 100 tahun. Yang isinya ini gak boleh dikasih tahu siapapun. Oke. Ini dari nenek moyang. Kita punya sisa sekitar 98 lagi. Ini yang kedua kita pakai guys ya. Meanwhile. Ini caranya itu adalah dibakar. Ini hanya di keadaan emergensi aja digunakan ya guys. Aku baru pakai pertama kali ini. Sebelumnya dipakai sama kakek moyang. Nah, setelah kita pakai ini bakar dia, kita tunggu meledak. Ini meledak nih Cil ya. Setelah dia meledak, kita bakal siapkan yang namanya kotak. Di sini itu lubang, kotaknya itu berlubang ya. Di sini ada kekeran. Jadi kita harus mana? Kena lingkaran tengah ini. Oke. Setelah kena apa yang terjadi? Apa, bro? Intinya bakal muncul di kotak. Wow. Terus kita apain dia? Kita bakar dia, Cil, sampai menjadi debu. Oke. Butiran-butiran debu. Setelah itu apa, bro? Kita lawan Bistayu. Bistayu, Bistayu, bis kecil lucu nakal merungkak. Kita hajar dia mati-matian. Kita tangkap. Kita penjarakan lagi ke tempat kita. Oke. Kita ambil senjata dulu, panah. Sakti. Kok bisa ada Kunti nyerang saya? Bisa-bisanya. Untung aku jago menghindar jadi gak kena serangan Kunti. Buset itu ngeri kali Kunti terbang-terbang muter-muter begitu tuh. Siapa ini yang punya kerjaan manggil Kunti? Pasti ada yang lagi melakukan ritual ini sampai Kunti nyerang dia nih. A few moments later. Jadi baru karena kita lebar ini bos. Setelah kita bikin ritual di sana, aku harus berhasil mana? Di sini. Pas jebakan si Kunti. Dia bakal kebakaran di dalam sini. Dia bakal muncul di sini, langsung kebakar di sini. Langsung setrak. Gas kan langsung bos. Caranya kayak mana caranya itu? Pas ada baterai. Kita harus membuat sebuah ritual penyembahan naga. Saya sudah bikin lingkaran bisa. Lingkaran yang sudah sangat simetris. Jadi caranya simpel. Kita akan membuat kegaduhan di sini. Terus baru kita panah di sana. Kuntinya datang. Nah, ini di sini ya. Sini. Dan kita membutuhkan sebuah kotak buat menutup ini. Dia bakal datang di sini. Dia bakal datang ke sini enggak? Datang, tapi harus kena ini tuh. Nah. Gitu. Lu kayak mana ini? Nah, ini. Kau lihat, ini betul udah ratusan tahun nih, guys. Kaleng yang berumur ratusan tahun. Ini yang membuat dia terpontang-panting. Iya, kasih aku. Dari sana. Nah, ini penutupnya, coy. Cek, kurang apa, Cil? Ini penutupnya, guys. Here we go. Ini ya, Cil. Ritual memanggil setan, iblis, mandraguna, longkalung-kalung, kalung-kalung, tayu, kunti, tayu, kunti, tayu, kunti, nyalang-langing, Pembakarannya belum selesai, bakal ada suara. Di situ suara ledakan. You never know. Apa yang bakal terjadi? Nanti kita lihat rungkat. Oh my god. Apakah saatnya sekarang kita untuk memanah? Apakah iya dong? Let's go everybody. Panah iblis neraka. Jebret. Buas. Buas. Buas, 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 buas. Kebakaran ya guys. Kebakaran ya guys. Kebakaran ya guys. Mampus kesakitan cok. Kesakitan ya cok. Buas, buas, buas. Masuk ke dalam sana ya guys. Masuk lagi guys. Us, apinya gede cok, apinya gede cok, tiba-tiba cok. Gila, set. Apinya guys, itu juga masih nyala guys. Tapi di sana cok, ini juga apinya. Gede banget. Kita tembakan terakhir guys. Masuk langsung ke dalamnya guys ya. Ngengong. Kita tambah api. Sangat besar sekali bro. Besar sekali apinya cok. Kita siapkan satu senjata lagi. Ini dia senjatanya guys. Itu dia api neraka surga bro. Iya. Dan hasilnya guys, harusnya udah gak bakal bisa selamat lagi cok. Cuma we never know. Kita cek dulu guys. Oh my god. Kita ambil kekuatannya. Ini dia guys. Sekarang saatnya kita akan melawan Bistayu. 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 Bis kecil lucu nakal merungkat. Kalian komen guys, kalian lebih suka nonton Tayo apa Upin Ipin?
Nanti gue kasih koin kalian. Pasti kalian tonton video ini sampai habis. Jangan pernah kalian skip video ini guys. Tekan tombol like karena selek sebenarnya satu langkah kebaikan kalian menuju surga yang gak like. Hati-hati kalian akan dicari. Pucung. Awas. Ayo. Wes, dicabut dia sebenarnya, Wes. Serang. Masuk dia penjara, Jel. Ambil tali. Masuta, ambil tali Masuta. Rasakan ini, Tayo. Pada Iblis, Sati, Madra, Guna, Mus, Put, Muset. Gak mumpan yang udah hijau. Oh my god, Tayo sudah lagi, Bro. Masuta. Masuta, ambil tali, Jel. Kalau tidak dia kita. Ayo, rasakan ini. Pada Iblis, Sati, Muset. Mas Tayo. Jepret. Dari samping. Kita yang Yesus. Cepat sekali Tayo. Sabar dulu. Pas di waktu yang tepat. Sudah tali Mas Yuda. Tembak. Usut. Waduh. Tayo. Cari tali, Jer. Guys, kita harus memanggil dari yang Inggris ini senjata pusaka, guys. Ini Tayo. Tayo. Guys, kita kabur dulu, guys. Iya, buset. Enggak meledak, guys. Keluar tali beneran, guys. Kita bakal ambil, guys. Kaleng. Sekarang saatnya kita bakal ikat si Tayo menggunakan tali sakti ini. Tali kremasi neraka. Buset, ini panas banget nih, guys. Secara apa? Tali neraka ini. Mana dia tuh? Si Bocu kayak lagi bertarung masih sama si Tayo. Tayo. Tayo nya kemana? Kita pun dulu Tayo. Sini Tayo, ikuti perintah saya. Atau kamu akan saya mundur Tayo. Sini, penjara. Tayo masuk. Masuk penjara Tayo. Atau kamu akan kami singkat. Shoot. Ini gak apa-apa tadi guys. Masuk. Oke guys, dia sudah masuk guys. Jangan dia. Saya menurut ini dan semua akan berakhir guys. Jadi dia gak bisa kabur lagi dari tempat ini. Baik banget nih. Tayo. Nah, muncul. Tayo merah. Terima kasih sultanku, Kapus Diamond. Banyak kali pengikutnya, subscribernya.